Guys, jumpa lagi kita bengkel AMG guys. Kita review pekerjaan pembuatan motorhome. Nah, ini kondisinya guys, dalemannya sudah dilapisin ini karena mau posisi ngecat. Jadi kita tutupin dulu. Nah, terus di belakangnya lagi pemasangan apa namanya peredam. Nah, kita mau pasang plafon pakai triplek. Nah, itu bracket AC sudah dipasang. Kita lihat ke bodi guys, bodi udah di apa epoxy, ini udah cukup rata nih guys, tinggal di amplas aja. Yang unik di belakang ini guys, kita tambahin belakangnya 30 cm hampir 40 lah. Di bawah ini untuk kotakan genset, misalkan gensetnya bisa jadi silen. Nah, ini belakangnya lampunya kita tadinya kan tinggi ya guys, kita ganti yang apa. Nah, ini tambahan belakangnya untuk naruh AC, naruh kulkas, terus posisi ban serep, kotak untuk roll, alat-alat kabel. Nah, ini kondisi belakangnya guys. Ini depan, spakbor depan. Ngapain mas? Di amplas ya. Nah, ini spakbor belakangnya kita ganti yang tadinya fiber jadi plat. Kita modif. Ini mau pemasangan ban, ganti oli mesin, oli gardan guys ya. Nah, ini nanti dipasang di atasnya nih guys, bisa jadi buat tenda atasnya, bawahnya untuk awning, bisa ditarik guys ya, ini awningnya. Oke guys, kagak ada yang kamerain ini guys, buat arsip kita aja, kenang-kenangan. Ya, buat teman-teman juga yang mau bikin, bisa buat-buat inspirasi. Nah, ini biasanya bagasi yang terbuat, saya jelasin. Nah, belakang itu untuk buangan air kotor, nanti selangnya bisa disimpan di situ guys. Oke. Okay.